Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di YouTube Zulkifli Matolang. Kita bersyukur alhamdulillah kita tadi habis isya, sholat isya bersama ini Pak Dedi ya. Pak Karman. Karman yang baru datang Indonesia baru 5 hari. Jadi saya bawa makan malam ini dengan restoran India, Pakistan. Jadi ini tadi gimana Pak biryaninya? Wah, Pak, subhanallah enak banget. Enak ya, betul ya. Saya baru apa pertama kita telat makan ya? Tapi enggak Pak, beda. Ya, ya. Saya pertama makan ini di Jepang ini baru pertama makan. Iya ya. Dan memang enak sekali kan juga. Pak ini gimana? Selama saya pesan yang pertama tinggal di sini. Kan makanan makan Jepang terus. Saya kan enggak cocok. Tidak cocok makan Jepang. Iyalah. Karena kan makan muntah. Kerjain nanti muntah. Tapi kalau makan ini bisa nambah terus. Gitu ya. Tapi bisa ada ini. Terlalu kenyang. Masya Allah. Apanya juga itu ininya? Nannya roti juga. Ya? Roti ini juga enak ya. Nah, juga enaknya. Masya Allah. Ini menyelamatkan satu lagi nih. Nah, ini guru kita nih. Gimana? Satu. Mantap. Mantap ya, luar biasa. Apakah kena telat kita makannya? Iya juga. Mesti juga ya. Hampir jam 10. Karena tadi kita menunggu apa pengumuman dari Islamic Center kapan mulai puasanya. Alhamdulillah hari Ahad ya. Hari Ahad, jadi kita udah tahu kalau misalnya hari ini enggak jadi berarti hari Ahad. Jadi kita mulai hari Sabtu malam kita tarawih. Masya Allah. Jadi ini nanti bisa jadi kenang-kenangan Pak ya. Iya. Iya betul Pak. Nanti disaksikan oleh teman-teman kita di Jakarta ya kan, di Indonesia. So, kita maksudnya jangan ragu mencari makanan halal di mana-mana ada. Tapi kita berusaha ya, tanya-tanya. Jangan kita makan sembarangan ya. Karena kita beli ayam apa, oh ini ayam, oh ini daging. Tapi kalau misalnya hewannya tidak disembelih dengan secara muslim, maka kita bagaikan memakan bangkai. Ya, oh ini kan ayam Pak, oh ini enggak bisa ya. Roti juga. Maka kita harus tanya-tanya dan kita berusaha di mana-mana ada restoran yang halal kayak ini, restoran Pakistan halal semuanya. Soleh, mereka jangan lupa di like dan share. Subscribe itu saya dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap.